Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya di sini, Sri Torus. Dan kali ini, di video saya kali ini, saya mau mempraktekkan tentang bagaimana cara menggunakan galvanik. Dan kebetulan, Nuskin tuh baru aja memproduksi salah satu mask terbaik dari Galvanic Spa, namanya Power Mask. Jadi ini tuh sebenarnya fungsinya sama aja seperti gel yang dipakai di Galvanic Spa, tapi ini bentuknya mask. Mana dia? Tada! Ini dia. Tada! Tuh, ya kan? Galvanic Spa Power Mask. Dan ini waktu itu di launch bertepatan dengan launch juga ada Instablank di Indonesia. Kalau di Australia Power Max, kalau di Indonesia ada Instablank pada saat itu. Kira-kira bulan Juni kemarin lah, pertengahan bulan Juni. Dan itu mereka sama-sama ini ya, epic banget gitu loh. Kalau di Indonesia cuma 3 menit tuh si Instablank gone. Demikian juga si Power Max itu sekitar 5 menit gone, pemirsa. Jadi kali ini saya pengen nyoba juga, ini pertama kali saya nyoba. Dan ini isinya ada 5 mask tuh. Ada 5, dalamnya ada 5. Harganya kalau di Australia itu, kalau member price-nya sekitar $49. Tapi kalau retailnya $70, ya kan? Nah, kita akan coba. Ini dipakainya itu sama si alat Galvanic Spa yang ini. Nanti saya akan kasih lihat sama pemirsa juga. Tadi saya udah cuci muka, udah bersihkan dengan si Lumi Spa. Kemudian kita sekarang akan pakai si galvaniknya ya. Jadi ini masih baru tuh, ya kan? Kita buka dulu ya, kita akan coba ya pemirsa. Kalau biasanya Galvanic Spa itu dia pakainya itu gelnya tuh seperti ini nih. Ini si gelnya sebenarnya fungsinya sama aja, tapi ini bentuknya malamnya tuh deh memang kayak ada gel-gelnya juga tuh, ya kan? Nih. Ini tuh katanya ada yang harus dicabut. Bagian ininya kita cabut. Dicabut dulu nih. Ya kan? Jadi tadi bagian dalamnya, terus ini bagian luarnya kita cabut. Tuh. Kita cabut dulu bagian luarnya. Ini nggak dipakai. Dan ini menggunakan si nomor 5. Dibilangnya sih nomor 5, tapi katanya kalau mau 5 itu 2 menit. Tapi kalau mau oke lagi, lebih oke lagi, kita pakai nomor 4. 4 itu 5 menit. Oke, jadi kita udah tadi pakai 5 menit ya kan, setelah pakai si galvanik ini, dan ini didiemin selama 10 sampai 15 menit. Nah, kalau tadi si gel yang biasa kita pakai ini, itu biasanya kita harus cuci muka. Nah, tapi kalau ini tadi saya baca itu ternyata dia tidak perlu. Jadi dia bilang after the galvanic spa treatment, relax and leave the mask on for another 10 to 15 minutes. Terus kemudian remove the mask and follow with your regular skincare regimen. Jadi nggak perlu harus dicuci. Jadi setelah itu kita take out, udah gitu biarin aja. Baru kita mulai pakai skincare malam. Oke? Okay? Oke okay, pemirsa, ini udah 15 menit tadi saya tunggu dan waktunya kita buka. Oh yeah. Oh.
si keren banget kan? Tuh lihat tuh. Tuh pemirsa, asik ya. Ini luar biasa banget. Tuh. Jadi ini didiamin aja hasilnya. Kalau dan memang ini udah moist banget tuh pemirsa ya. Hasilnya oke ya. Kinclong banget tuh. Ini suka banget dengan hasilnya pemirsa. Dan rasanya tuh seger banget pemirsa. Jadi muka kita tuh kayak tadi mungkin karena didiamin 10 sampai 15 menit jadi muka kita tuh rasanya tuh kenceng banget gitu. Baru nanti kita pakai skincare. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kalau pemirsa pengen tahu lebih banyak tentang Nu Skin, apa itu Nu Skin, seperti apa, dan Anda juga tertarik untuk memberikan nutrisi yang terbaik untuk kulit Anda, silakan hubungin saya di informasi yang sudah saya berikan di bawah. Dan jangan lupa di like dan di share video saya, terlebih di subscribe. Oke, terima kasih. See you next time. See you di video selanjutnya.